Ambil strawberry-nya, mana strawberry-nya? Loh. Wush. Dapat banyak ya. Assalamualaikum, kali ini Arsel mau petik stroberi di Puncak Bogor. Untuk lokasinya gak jauh dari Masjid Attaun Puncak. Dan menuju ke sana rutenya seperti ini. Lebih gampangnya lagi kalian bisa cari di Google Map Puncak Pasfor. Dan begitu sampai di petik stroberi, nanti akan diarahkan oleh petugasnya dan akan diberi tiket. Nah, satu tiketnya untuk per orang 15.000. Setelah itu kalian bisa minta keranjangnya di sini. Dan kalian harus tahu kalau dilarang makan stroberi sebelum ditimbang dan dibayar. Sebelum kalian memasuki kebun stroberi, kalian wajib membaca ini. Dan tempatnya sangat luas sekali, Masya Allah, bagus banget ya pemandangannya, sejuk, gak begitu ramai. Dan kalian bisa memilih buah stroberi yang matang, yang bagus untuk dipetik. Dari sini kita bisa menikmati view alam pegunungan di sekitar. Dan tentunya hamparan kebun yang hijau dibalut dengan udara yang sejuk khas pegunungan membuat kamu betah di sini. Alhamdulillah, Arsel udah dapat banyak. Karena pohonnya itu gak begitu tinggi, jadi anak-anak diperbolehkan metik sendiri. Itu bisa menambah edukasi buat anak-anak dan jadi new experience buat mereka kalau petik stroberi itu seru banget. Untuk petik buah stroberi di sini maksimal adalah 1 kilo, harganya Rp80.000. Tapi kalau kalian tidak mencapai 1 kilo itu tidak apa-apa, nanti akan ditimbang sesuai harga. Pokoknya kalian itu wajib kesini. Sebenarnya tempatnya itu sangat luas banget, jadi kalian bisa puas memilih stroberi terbaik untuk dipetik. Dan menariknya lagi, tempat sebagus ini retribusinya tidak diberlakukan lagi. Jadi kalian cukup bayar tadi 15.000 itu sudah semuanya ya. Dan kalian bisa menukarkan tiket 15.000 tadi dengan jus stroberi yang sangat lezat. Jadi menurut aku wisata di sini sangat worth it banget. Harganya sangat murah. Tiket masuknya per orang cuma 15.000, itu udah dapat semuanya, bisa petik stroberi dan juga dapat jusnya. Jangan lupa foto-foto di sini karena bagus banget hasilnya. Kalau dirasa informasi ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa subscribe ya dan juga like. Dan apabila ada yang ditanyakan, kalian bisa komentar di bawah ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next kita kemana lagi ya?